Halo, Sagittarius. Sagittarius, selamat datang di channelku. Apa kabarmu, Sagittarius? Ayo kita kembali membaca kartu kamu, Sagittarius. Teman-temanku, seperti biasa, prediksi umum sesuaikan dengan kondisi kamu. Aduh, suara HP-ku bentar ya. Sagittarius. Kartuku dari tadi dirapiin tetap dia terbolak-balik. Sagi, general reading, ya, saya bacakan energi percintaan, energi orang banyak. Jadi kamu rasakan, kamu perhatikan apakah ini cerita kamu. Karena ini mungkin juga tidak bisa resonate dengan semua Sagittarius. Sagittarius, apa yang sudah terjadi denganmu? Apa kabar Sagittarius? Sagittarius. Tuh kan, ini terbalik. Sagittarius, Sagittarius. Sagittarius, apa kabar Sagittarius? Apa kabar Sagi? Ada addiction, bentar teman-teman. Saya masih ketemu yang bolak-balik. Ada paradise, ada addiction. Sagittarius, apa kabar? Ini dua kartu yang bertolak belakang. Saya lihat paradise sama addiction. Sagittarius, Sagittarius. Kartumu nggak mau keluar. Ada apa? Wow, banyak teman-teman. Aku ambil satu deh, ya. Yes, the chaser. Satu, dua, tiga. Kita ambil lagi. Dua kartu untukmu, Sagi. Apa yang sedang terjadi di Sagittarius? Cerita apa yang ada di sini? Enggak. Wedding ring. Kita ambil satu ya, teman-teman, banyak. Oke. The Grim Reaper. Ada hubungan yang katanya di sini berakhir. Baik. Under the deck di sini ada soulmate, ya. Ada soul connection di sini, hubungan antara kamu dengan seseorang. Makanya ada paradise. Yuk kita susun kartunya. Sagi. Kita keluarkan kartu untuk Sagi. The Grim Reaper. The relationship is over. Wow. Ya. Kita buka dulu teman-teman. Kita lihat arah ceritanya kemana. Sagittarius. Oke. Banyak sekali. Kenapa kartumu Sagi? Seperti ingin keluar semua. Oke. Yes. Seal connection ya. Di sini ada seseorang. Oke. Baik, Sagittarius, kita sudah punya kartu-kartumu. Iya.
Sagittarius, ini cerita antara kamu dengan seseorang yang mungkin kamu dengan orang ini punya hubungan jiwa, ya, soul connection. Apakah kalian berpacaran? Apakah kalian berumah tangga atau masih PDKT? Ada perasaan terhubung yang kamu rasakan, ya. Ada wedding ring juga yang artinya di situ ada soul connection. Teman-temanku, karena ada wedding ring, ini juga mungkin cerita di dalam rumah tangga, ya. Sagi, beberapa dari kalian mungkin hubungan berakhir di sini. Ada perasaan kehilangan, ada perasaan yang di sini. Sebentar. Ya, ini kamu rasanya ini loh, dipenuhi pikiran negatif, ya, pikiran yang merusak, perasaan kesepian, perasaan kesendirian. Apakah di sini terjadi pertengkaran antara kamu dengan seseorang? Oke. Sagittarius, beberapa dari mereka mungkin di sini tidak memberikan komitmen yang jelas, ya. Dia hanya datang dan pergi sesuka hati. Namun saya melihat ada indikasi dia akan datang kembali. Oke. Kartu kunci. Sagi, ini indikasi orang ini, ya, tadi ya, karena soul connection. Orang ini adalah orang yang kamu suka, adalah orang yang mungkin mampu membuka pintu hati kamu, ya. Yang saat bersama dia, saya melihat ada happiness di dirimu, ya. Kalian saling memegang kunci hati, ya. Kamu punya apa yang dia inginkan, dia punya apa yang kamu inginkan. Mungkin kalian pacaran, mungkin kalian berumah tangga atau PDKT. Addiction, di sini ada obsesi, jadi ada perasaan yang melekat karena merasa cocok, ya. Kamu mulai ada energi yang ingin mencengkeram. Sagittarius, di sini diindikasikan beberapa dari mereka pergi meninggalkan kamu, ya, membuat kamu di sini, oh. Oke. Beberapa dari mereka yang mungkin PDKT tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan komitmen. Datang dan pergi sesuka hati. Membuat kamu sangat-sangat tersakiti di sini, ya. Ada perasaan sepi, ada perasaan seperti tercampakkan, ada perasaan rindu, ya, kerinduan ini. Sepi, sendiri, kamu merasa muter-muter di tempat, ya. Kamu merasa berjalan di tempat, kamu seperti kehilangan arah, tidak tahu harus kemana, ya. Ada crossroad di sini, mungkin terpisah secara fisik, tapi di sini batin terhubung karena soul connection, soulmate, ya. Itu yang membuat kamu sangat-sangat sakit. Oke. Kalau terpisah di sini kamu bisa pergi seenaknya, ya, itu nggak apa-apa, ya. Gambarannya di sini kamu energinya dog, kamu menunggu, kamu ya, kamu berharap di sini, ya. Sagittarius, lihat ya kartu ini, ada yang datang, ada yang pergi, ya. Datang, ada yang pergi. Ada engagement ring di kartu akhir dan kartu dog. Ya, ini tentang kesetiaan, tentang belum bisa move on, tentang masih sama-sama menatap, mungkin walaupun sedang ada masalah, mungkin sedang bertengkar. Ini gambarannya sepertinya dia akan kembali lagi. Ya.
Yes, dia akan kembali lagi gambarannya. Karena ini gambarannya union, ini gambaran union, ya. Kenapa bisa bolak-balik ini? Ya, energinya dog di sini. Oke, sama-sama merasa kehilangan. Mungkin sama-sama mencari solusi bagaimana ya. Yang satu menunggu, yang satu juga berpikir untuk kembali. Ada energi yang seperti itu. Oke, jadi Sagi, apapun kondisi kamu di sini, ini gambarannya ada paradise sama engagement ring. Ini gambaran baik ya, karena energi utama di sini adalah kunci, adalah solusi. Ya. Oke, baik, saya akan ambilkan kartu pesan untuk kamu. Sagittarius, ini kartunya bagus ya. Ceritanya memang nyakitin ya, ada cambuk, ada tikus, tapi ini energimu bagus di sini karena kartu kunci ya. Kamu di sini akan menemukan cara yang tepat untuk mengatasi apapun di sini yang jadi masalah kamu ya, yang bikin kamu gelisah, yang bikin kamu sakit. Oke, ada gambaran union. Ada gambaran dia akan datang kembali, ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ya. Sagittarius, Sagittarius. Archangel Gabriel. Sagittarius, kelihatan ya? Oke, okay. You are an important life purpose involving communication and arts. Sagi, kamu di sini berada dalam sebuah peluang penting dalam kehidupan kamu. Oke, okay. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Ini kata angelmu. Sagi, mereka akan menolong kamu. Yang diperlukan di sini adalah kamu harus percaya diri, ya. Jangan biarkan, please don't allow insecurities. Jangan biarkan ketidakpedean ya mengganggu kamu di sini, katanya. Oke, kami akan membantumu karena di sini kunci, ya. Ada gambaran dia akan datang lagi. Kunci ini bukan berarti, belum tentu artinya kamu nanti akan kembali menyatu dengan dia, ya. Ada caranya di sini nanti. Kamu tahu caranya untuk menyelesaikan masalah kamu. Bisa jadi kalian akan union, kalian akan berbaikan, ya. Namun kalau di sini kunci, ya. Kalau udah kunci kartunya di sini, bisa jadi menurut kamu berpisah adalah lebih baik. Intinya kamu akan tahu di sini. Ya, dari gambaran kartu-kartu ini dia akan datang lagi. Nanti kamu akan wow. Ya, nanti ada komitmen di sini antara kamu dan seseorang. Ya, yang sibuk datang dan pergi. Oke, ada awal baru, fase baru di sini. Yes, Sagi. Baik, teman-temanku Sagittarius. Jadi ada gambaran apapun yang beberapa waktu ini membuat kamu stuck, bikin kamu terhenti ya, mungkin dalam karir, dalam percintaan, terutama masalah hati di sini ya, ada kuncinya di sini. Kamu akan tahu cara menyelesaikannya, ya. Kamu akan tahu. Baik, teman-temanku Sagittarius, mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi teman-temanku. Saya Aisa. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.